Halo, apa kabar hari ini pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan selalu dalam lindungannya. Kembali lagi di channel Infrastruktur Rumah Properti. Di video kali ini saya akan menginformasikan progres pemasangan trek kereta yang saat ini berada di sekitaran DK 135 plus 408 Bridge 46. Pemasangan trek kereta cepat ini merupakan pemasangan trek yang kedua pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitaran pukul 2. Di momen ini, rel kereta yang tersimpan di atas gerbong sudah tidak tersisa pemirsa, atau sudah terpasang semua, yang kemungkinan selesai pemasangan trek ini dengan menunggu waktu yang tepat, gerbong akan kembali ke arah depo untuk membawa rel beserta bantalannya. Dan inilah pemirsa momen-momen pemasangan trek kereta pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di titik ini. Dan mari kita lihat video selengkapnya. Thank you.
Berikut pemirsa, progres pemasangan trek kereta pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di sekitaran DK 135+408 Bridge 46. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.